Asal kata mah deh. Oh, punti kriane. Kriane punti. Oh, berasan. Asal ulam nopo. Oh, belanaknya buatan enten. Dan ini enten kadang enten kliwer-kliwer. Kurangnya buatan enten. Ya nanti spotnya di sini sahabat depan ini. Tapi itu masih apa itu di jala itu, gak apa-apa. Rezeki itu sudah ada yang ngatur sahabat. Ya ini nanti spotnya ini depan ini ya. Nah, itu. Oh, banyak cari ikan sahabat. Itu dari mana itu? Ah. Wah. Kayaknya mancingnya ini apa orang ya? Ulam napa, Made? Keng banjang apa gugu? Oh. Oke, nanti di sini lor. Nanti di sini masih tunggu air. Mantan aku banjangnya tempun dia asalnya nyalap. Tahu pinggir skoro. Oh, ulamen apa deh? Bedul. Oh, lo. Oh, kurang. Tentu bersaing itu ya. Oh, udah. Wah, belana ini gue di mana deh? Balik lah, gue di belana ya. Wah, nampak. Oke, sahabat, nanti mancing di sini. Nah, itu ada. Ini saya masih tunggu air pasang, sahabat. Air pasang nanti mancingnya di sini. Nanti masih belum ada airnya. Oke sahabat, gini nanti saya mancing ini cuma apa itu cara nabur umpan itu gimana. Jadi naburnya nanti kalau sudah air sudah mulai mati, sudah mau pasang, jadi air laut dari sana. Lepas ini nanti kita tunggu di sini. Lepas itu kan nanti kalau sudah ada air sedikit maju pasang, kita nabur. Naburnya itu enggak di air sahabat, jadi di tanahnya itu di lumpur, jadi biar enggak hanyut. Jadi nanti saya buktikan, saya praktekkan bagaimana caranya nabur umpannya benar kalau belum ada airnya. Nanti umpannya pakai lumpur sahabat. Oke lanjut lur, mudah-mudahan nanti bisa ada ikannya. Oke sahabat, biasanya kalau apa itu masih baru nabur, kalau airnya masih segini, kalau dia mau makan umpan, biasanya itu ikan kecil-kecil itu yang mau makan biasanya. Kalau airnya masih kecil, kalau sudah besar, nanti biasanya yang bagus. Nah, biasanya kalau kecil mau makan, yang besar juga mau, tapi tunggu air besar. Oke, nanti tunggu, ini masih lama sekali sahabat, jadi ini saya air pasang, lepas pasang sedikit langsung kita nabur. Oke, lanjut lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, dimanapun berada, kali ini saya acaranya mancing sahabat, acaranya mancing ikan beranak. Spotnya di sebelah saya ini. Mudah-mudahan yang saya harapkan sahabat sehat, saya juga sehat. Oke sahabat, ini saya umpan pakai lumut. Nah seperti ini sahabat, jadi saya bungkus dengan kain biar agak apa itu kering sahabat. Jadi nanti ini air belum pasang, jadi langsung saya tabur nanti biar kalau ikannya lewat biar bisa ngumpul di situ sahabat. Nah ini saya praktekkan sahabat, sebetulnya roti sama apa itu lumut sama saja sahabat. Kalau bisa harus awal begini
Jadi kita nabur biar anu ikannya biar ngumpul banyak. Nah seperti ini sahabat, rumusnya seperti ini. Terus nanti saya mancing pakai mata kail nomor 10, mereknya Sapulo Warmer. Oke, saya taruh sini. Wah, masih lembek sahabat. Masih lembek seperti air ini. Nah, ini lembek seperti air. Nah, itu. Ini seperti air. Oke, ini airnya mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pesploknya plok kantil. Nah begitu lur, caranya lur. Nah yang saya tabur nggak di air sahabat, biar nanti nggak hanyut. Nah, pas semurah. Nah, jadi di sini sahabat. Dan ini sepertian, wah masih seperti ini sahabat. Nah, ini seperti ini. Masih banyak airnya sahabat. Jadi nanti jemur dulu biar agak kering. Nah, dilempar yang gak ada airnya biar gak anyut. Ayo, wes ngumpul oke nih. Ayo. Oke. Sudah cukup sahabat. Oke. Tapi ya wes piye iki lek. Isuh iki tangan iki. Aduh, laliran banyak. Kayaknya sudah berkeliaran, Sur. Nah, itu sudah ada yang mendekat, Lur. Nah itu sudah ada yang mendekat lur. Nah itu, nah sudah ada yang mendekat lur. Ayo cepat. Nah, oke sekarang saya berbenah-benah diri sahabat. Lur, ikannya sudah mulai ngumpul lur. Ya lur. Itu lur. Ini sudah mulai ngumpul lur. Nah itu sudah berkeliaran lur, lari ke sana. Itu sudah mencium umpan saya itu tadi. Nah ini, itu, nah itu sudah mencium umpan saya itu. Nah, itu pelampung saya itu. Saya masih tunggu itu. Oke lur, lur. Sudah mencium umpan saya lur, tapi masih anak-anak itu. Nah yang kecil-kecil sudah mulai tahu itu. Nah itu tuh. Kalau lihat saya takut lur, mungkin hantu saya ini ya. Nah tadi, nah itu di sana itu. Nah itu mulai dikerumuni lur. Ah, itu berarti suka dengan umpan saya itu lur. Ah itu, masya Allah, tapi ya masih anak-anak sahabat. Ah itu kecil-kecil itu. Ah ya kan. Wah banyak sekali itu. Lihat. Oh banyak sekali lur. Wah suka dengan lumut saya ini. Tapi nggak tahu nanti kalau yang babon mau nggak ini. Wah, ya kan? Ah, itu lur. Ah. Lur. Itu lur. Ah, itu pelampung saya, lur. Ah, saya taruh sana. Robongan tunggu orang robongan enggak kira. Kok mancing orang mancing itu daftar hitam sahabat, wes enggak apa-apa lah robongin. Sampai balik di robongin kok mau enggak? Patek keton ini. Oke sahabat, nah pembuktiannya begitu sahabat. Jadi kita nabur umpan itu belum pasang, nah, masih air maju sedikit, kita apa tabur itu di apa itu di lumpurnya, jadi biar gak anyut. Nah ternyata buktinya manjur sahabat. Ternyata apa itu ikannya mau mengerumuni umpan saya, berarti kan jos kan jos. Nah nanti kalau sudah airnya agak besar, kita mancing sahabat. Tapi ini masih lumpur. Oke sahabat, cuma begitu cara nabur umpannya. Kalau air pasang apa air belum pasang, naburnya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk memancing ikan.
Nah, terus nanti kalau umpannya pakai apa itu roti atau apa, sebetulnya sama saja sahabat. Kalau bisa awal gini kita datang, lepas itu kita nabung. Jadi gimana ya? Jadi umpan itu enggak apa itu tersebar kemana-mana. Jadi terus fokus di situ. Nah, lepas itu nanti kita tunggu ikan dan bisa mampir ke sini. Jadi kayaknya bisa. Oke sahabat, saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Karena tanpa sahabat dan teman-teman channel ini tidak ada apa-apanya. Oke, terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat yang saya harapkan tetap sehat seperti saya. Mudah-mudahan itu yang paling berharga, paling nomor satu, sehat. Oke, sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just Gados, mancingnya disambung besok lagi. Sahabat, oke, karena ini durasinya nanti kepanjangan. Oke, just Gados, oke, bye-bye, sampai besok lagi.